parsel. Enak kan suppressor? Bingung mereka gue di mana. Kalau mode ini main suppressor nggak tahu musuhnya kita di mana. Tembak aja gratis. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Gaming Channel. Kali ini kita bakal main solo squad hardcore mode. Artinya ya ini bakal seru banget sih, karena barbar semua ya. Gue turun di Pochinki, arahnya menuju ke Sosnovka dari Yasnaya. Mungkin Yasnaya rame. Pochinki juga kayaknya harusnya sih rame ya. Kalau nggak rame, gue keluar dari game aja dah. Terus ada Sosnovka Military Base. Harusnya sih rame ya temen-temen ya. Nggak tahu sih ini. Coba dah. Berapa squad? Ya ampun, nggak ada orang. Oh ada. Oh ada. Dua squad doang lah paling. Coba dulu deh. Coba lihat deh. Wey, masuk lah. Pengen nggak ya kau? Kayak mana ini? Butuh senjata cuy. Macam kapan sih ini ya? Solo squad pula dia temennya. Partente kan? Hah? So-soan dia temennya. Melawan-lawan dia sama bawang ahli short handgun ini. Wah, double uji dong. Solo squad loh dia. Niru-niru kita temennya. Enak aja. Terpecah-pecah kan kepalanya. Wah, kita harus cepat-cepat ke Yasnaya temen ya. Yasnaya ini rame parah temen. Satu step nih. Satu step, satu step, satu squad nih. Bentar geng, ih keganti dong, gak apa, setnya sama. Mantul. Mana musuhnya? Setnya hilang guys. Oh di depan. Mereka gabung terus loh. Nope. Hello, mother. Okay. Bye, have a great time. Terus kemudian itu Ferguso. Ini terlebih lagi kosaan si gemes nih. Pochinki lawan gue ya. Macam-macam di sama The King of bukan Pochinki. Ada step lagi teman. Audio gue kecil banget ya ini kayaknya. Bentar gue gedein dulu. Audio gue kecil banget teman. Audio banget sih terlalu kecil. Naikin. Oke. Supaya stepnya kedengaran. Tahun Hai Chang ah. Di sini banyak uji ya, mode ini banyak uji ya. Orang pada pakai uji semua loh. Pakai suppressor nih enak tuh ya. Kenapa? Karena musuhnya nggak tahu apa sih kita. Ya, pakai kompe aja udah susah dilihatnya. Apalagi pakai suppressor ya.
Flash hider aja udah kelihatan loh, Elite Suppressor gitu loh. Oke, lanjut ya. Yes Naya ya, Yes Naya. Mesti pada Yes Naya nih yakin gue. Kenapa ya? Oh, ditembakin orang. Eh, reload dong. Ada suppressor. Ah, ini. Oke. Okay. Gak aku sih dengan stepnya temennya. Aku tau loh dia belum mau keluar tadi. Oke. Lumayan ya. Lumayan seru sih awal-awal nih. Tapi kita belum mendapatkan ini ya. Mendapatkan sesuatu yang lebih ekstra. Masih dikit-dikit ya. Lanjut, let's go. Lanjut lagi ya. Ya, Yes Naya Poliana in the house, yo. Let's go. Gila enak banget mainnya nih. Seru banget sih hardcore mode, teman-teman. Orangnya barbar semua kan dan posisinya gampang banget ketebak. Arah pesawat aja, semua orang turun di arah pesawat. Tenang aja. Kita enggak bakal kehabisan musuh. Habis ini kita ke Yes Naya ya. Itu ada strike tempat 9 itu apa ya? Coba sama, let's go. Banyak player Thailand nih. Mau gue tembakin, geng. Ada orang di atas tuh. Susah kali nembak mobil pakai Uzi. Ini dia miskin deh. Mana tadi mayatnya? Geng. Mana lu, geng? Kok hilang gak tadi? Nope. Temennya dari situ. Oke. Kali 3, gue pake kali 3 aja ya. Karena gue bakal main suppressor, gue gak bakal main kali-kali yang lebih tinggi dari 3, temennya. Suppressor tuh enak, kalau kalinya 3. Kalau 4 ke atas itu udah susah, bosku. 3 ke atas susah. Oke. Iya bener, di rumah depan aja. Kepalanya nongol dikit, guys. Kepencet dong. Nyaris.
ganti sih. Ya udah bagus nyatanya. Suppressor aja. Suppressor udah enak. Buang pakai. Nope. Dia panik juga. Tapi tadi tiba-tiba M4 gua penuh lagi amunnya ya. Kayak ngecer gitu loh. Ada yang ngebug gitu loh. Gak enak ya pakai kali 2 ya, buang aja lah. Gua gak suka pakai kali 2. Kalau jaraknya agak jauh dikit, kurang mantul. Bang. Ngeltem-ngeltem. Gak pake lama. Gila enak banget ya. Jalan dikit ketemu musuh, jalan dikit ketemu musuh. GG. Tinggal yang ini nih. Thailand nih, Thailand mana nih? Party Thailand nih. Harus hati-hati nih. Gitu. Party Thailand ini biasa galak-galak ya. Dia punya kemampuan super namanya. Go go go. Ale. Itu mobil depan gerak ya. Oh, gerak dong. Suppressor, bingung mereka gua di mana. Kalau mode ini main suppressor enggak tahu musuhnya kita di mana, teman. Tembak aja gratis. Auto easy win. Bingung musuhnya gua di mana dari tadi. Dari mana nembaknya? Cuman dengar suara trotot tapi enggak ada orangnya gitu loh. Oh, enaknya menggunakan suppressor di mode ini. Ammo gua habis lah lagi ini. Mas sini ayo. Kalau berani kamu. Tunjukkan nyalimu kata. Kamu satu squad. Tak kenapa sama gua ya enggak. Satu squad lo. Man, dia satu squad tapi enggak berani maju dia. Kayak mana ini? Kacau nih. Pencemaran nama squad ini. Satu squad loh. Ayo. Kena lo ya, gua tewek gitu kena 2-3 peluru loh temen ya. Pucat juga dia tuh ya. Ih, gila, sakit banget ya. Gila, sakit banget, sakit banget. Bisa gitu ya, kalau gue sih gitu biasanya. Gila, sakit banget ayamnya. Belum apa-apa, udah kena. Wih, gantian tuh, ini gue bilang nih, sakit banget ayamnya. Bukan itu ya. Kena kepala gue dong, serempet.
Enggak zona sih dia. Tapi ya mau sampai kapan dia di situ? Satu round berapa nih? Gue sisain ammo 90 ya. Duh, kena badan sih. Bahaya, ada main sniper nih. Kalo kena kepala sakit namanya. Kalau main AR doang aja gue lawan, ini gak berani maju. Lihat aja pengecut temennya. Ih, BTW ini gue hilang loh. Retot gue kan jatuh di sini nih. Bentar, ambil retot dulu geng. Saya tidak mau kehilangan retot saya. Oh, jadi si Uji gak bisa pakai retot ya. Biasanya pakai holo ya, baru tau abang ini. Mengecewakan sih, tapi mau gimana. Dapat di sini kan? Wih, udah ngeflank situ asem. Itu juga. Tapi manja geng. Cabut dulu dah. Dan bro. Ngerasa dia. Cabut. Lan bosku. Amo kita sekarat ya, tapi gua sadar. Ya enggak. Ngeheng coy. Astaga, main apa ini? Guys, gue gak ngerti lagi nih, ini game. Ya, mati sih gue teman-teman pasti udah. Ah, gimana mau ikut kayak gini seru-seru ya kan. Lagi perang, mau gue flank ke rumah. Ini kalau gak mati sih, oke juga sih. Eh, masih belum mati loh. Ayo dong. Elah. Ya, mati geng. Gimana ya. Ya ampun teman-teman. Ya, sudahlah. Maaf ya teman-teman ya, bukannya kayak gimana? Gini. Sudahlah. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini walaupun gua gak chicken ya, karena ya kalian bisa lihat sendiri kenapa cukup mengecewakan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.